Ayo, pariwisata. Busnya keren ya. Wow, gas rob. Palihan. Cuacanya juga bagus ya pagi hari ini ya, cerah. Ada dua trailernya untuk patah, oke. Disusul lagi trailer. Pokoknya di depan kapal ALS ini isinya nanti ada bus trailer campur ya, nggak menentu ya. Oke, di gas trailernya. Jadi informasi nanti akan ada bis ya. Ada bis, ada 2 unit. Ini tuh Adil Jaya ini lumayan nih bawahnya nih, trailer. Aman ya, nanti bisnya akan meluncur nih. Nah, ini ada bus ALS dulu ya, 388. Ini Medan Malang guys. Lagi dipersiapkan surat-suratnya ya. Data-data penumpangnya tuh lagi difoto ya guys, wajib. Jadi nggak asal naik kapal aja ya. Karena emang kosong kok pelabuhannya, belum penuh ya. Oke, ditarik busnya. 388 Solo, Malang, Medan. Dengan bodi tentrem. Tonton ya. Oke guys, ini disusul lagi Sun.
Mobil San ini mobil Bengkulu ya guys. Jadi tadi baru Rafael sama San. Aman ya, masuk ya, Jos. Oke guys, ada Rafael. Rafael mana nih, Bang? Abangku, Rafael mana nih? Pariwisata. Rafael, pariwisata. Busnya keren ya. Wow, gas rok. Pelan-pelan, waduh. Balok. Busnya ceper ya, Bang? Balok. Ini bus Rafael jarang terpantau ya, teman-teman. Bus pariwisata ya. Pakai balok aturan. Itu cepat pecah guys ya bempernya guys. Pak, nanti videonya tayang hari ini, Pak. Judulnya keren. Asik, Prono, nanti judulnya aksi heroik ABK kapal nanti yang kemarin, oke? Jangan lupa Pak, ditunggu Pak. Wah, diganjel dulu ya. Ini bus dari Jawa, teman-teman. Dari Lampung ya, plat BE ya. Tapi jarang terpantau. Berapa PP lagi, Pak? Besok Elisa. Baru. Besok ya, oke. Selamat bekerja, Pak Rono. Lagi di ganjel ya, teman-teman. Pelan. Pelan aja pelan, pelan. Waduh. Mantap. Aturan siap balok, Bang. Hah? Aturan siap balok. Iya. Ini bawa kemana, Bang? Pariwisata. Iya. Dari mana, Bang? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Iya. Mau pulang ini. Dari Lampung, guys, pariwisata ya. Ini disusul sama Kolisel BG ya. Sepi muatannya hari ini ya. Sepi. Kirain dari Jawa, Bang. Dari Lampung ya. Iya. Udah. Oke, teman-teman. Ini video singkat karena tadi ada bus Rafael ya yang jarang terpantau di Pelabuhan Merak, jadi kita ngeliput itu aja. Nih, kondisi Pelabuhan Meraknya kosong belum? Karena hari ini emang kosong. Masih pagi. Nanti ramenya malam. Kata-kata dulu dong buat pagi ini, Pak. Kata-katanya untuk pagi ini, kata-kata mutiara. Ada nggak? Aduh, kok kata-katanya aduh. Kalau Bapak ada kata-kata, Pak? Kata-katanya semangat. Tetap semangat, optimis. Optimis. Mantap kata-katanya. Kata-kata mutiaranya mantap, Pak. Ini kata-katanya aduh tadi. Oke, sekian aja. Jadi dari saya, semoga teman-teman semua terhibur dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya, akhiri video dengan waalaikumsalam.
Iya, singkat dari saya, semoga teman-teman terhibur.